World Soccer Winning Elephant 2002. Oke, kita main lagi, guys. Nah, nanti di versi modif ini nanti di sini akan ada tim-tim klub nih. Nih. Ini tim klub. Yang asli sebenarnya tim menang. Kalau kamu menang challenge cup, ini nanti di sini nih dapat tim baru. Kalau enggak di sini di bawah sini nih. Sekarang kita lawan Uruguay lawan Jerman deh. Cuma sekarang ganti deh stadionnya. Nih, ini lagi stadion Super Soccer Hanjay. Stadion Super Soccer. Ini kenapa semua di sini? Parah dong kiper. Kita suruh kiper nyendang. Dan kipernya menjadi seorang kapten. Oke. Argentina lawan Jerman. Waduh, throw in teman-teman. Ayo, siap. Oke, ini gue di episode ini kayak ada hampir gak bisa ngebedain warna jersey-nya karena warnanya mirip-mirip dengan lapangan, jadi mereka tuh kayak bunglon gitu, cuma kelihatan sepatunya doang sama celananya doang tuh. Ini settingnya sih yang badan ya kalau gue bilang ya. Ayo men, aduh. Ayo, kalah gue. Anjir, selama bertubi-tubi gak bisa gol juga, guys. Udah di depan mata, guys, kesempatan, tapi gak berhasil juga. Gila, sayang di sini. Gak ada pilihan replay. Ini baru ada teman kita. Itu mulai gini akan. Bidang Elephant 7 ya, di PlayStation 2. Kalau di PlayStation 1 itu belum ada ya guys ya, fitur rekaman replay gitu. Jepret kendang dong. Ayo Uruguay. Saya lebih mendukung Uruguay dengan daripada kuning. Ya kuning. Kita lihat pelanggaran apa tuh. Aduh, ノボトニ。前半終了まであと5分。ノワセンター。 Beta, people, shoot.
Ya, setengah main memadam cetak gol, guys. Dan inilah statistik sementara. Kenapa harus pakai sendulan sih buat nyetak gol? Oke, responsinya terlambat ya guys, kipernya. Jadi ketika bola baru mendekat, ya udah mendekat maksud saya. Ini kipernya baru melihat dan mencoba menangkapnya. Jadi gol. Yo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita main lagi. プレスをかけます。 Anjay, aduh, ketangkep oleh kiper ini. Kipernya lebih responsif ya daripada yang Uruguay. Gimana? Nomo Senta. Menit sudah. Aduh, pelanggaran apa lagi ini? Ayat. Bema. Ya, berakhir dengan skor 1-0. Waduh, guling-guling toh Uruguay. Gimana sih Uruguay? Udah ngedukung lo, dispoint tuh saya nih. Dan inilah hasil akhirnya. それでは、ソフトボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。